Selamat datang di Berita Bola Bergambar. Silahkan tekan tombol lonceng, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan untuk membantu perkembangan channel ini. Hari ini, tanggal 12 Februari tahun 2023, di Elland Road diselenggarakan pertandingan lanjutan Liga Inggris antara penghuni peringkat 17 klasemen sementara Liga Inggris Leeds United melawan sang tamu Manchester United peringkat 3. Berikut susunan pemain kesebelasan Leeds United. Susunan pemain kesebelasan Manchester United. Susunan pemain pengganti kedua kesebelasan. Michael Scubala, pelatih Leeds United. Erik ten Hag, pelatih Manchester United. Babak pertama berlangsung menarik. Manchester United langsung mengambil inisiatif serangan. Ball position MU mencapai 70%. Namun shots Leeds lebih banyak 4 berbanding 3 dengan masing-masing 2 shots on target. Babak pertama White mengeluarkan 2 kartu kuning untuk tuan rumah atas nama Junior Firpo dan Weston McKennie serta 1 kartu kuning sang tamu untuk Fred. Hasil imbang 0-0 bertahan sampai babak pertama selesai. Babak kedua Setan Merah memimpin dengan 2 gol melalui Marcus Rashford dan Garnacho. Dengan kemenangan ini, membawa Manchester United menempati posisi kedua klasemen sementara di bawah Arsenal, dengan mengumpulkan poin 46. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.